Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Jadi sambungan untuk video daripada Auk Dew Channel. Zik akan bagi dia test drive kereta Zik. Jadi kita akan test dari segi pick up, handling, kereta Zik. Biar dia rasa apa yang dia dapat rasa untuk kereta Zik ni. Auk pun dia memang nak test tapi dia gemetar sikit lah sebab dia kereta orang. Tapi Zik cakap jangan risau, tak apa. Jalan pun semua tempat kosong. Kereta idola habis. Siapa nervous lah nak drive. Aduh. Jadi kita akan tengok. Kita akan buat rating daripada 5 bintang. Berapa awak akan bagi. Dan dia akan bagi tahu segmen-segmen. Contoh kita akan pergi ke pick up. Kita akan pergi ke handling. Kita akan pergi ke braking. Dan kesesaan untuk ride Zik. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok awak test kereta Zik. Let's go. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay, sebelum tu kita bagi Auk ejas-ejas dulu lah. Macam kesesaan dia untuk kursi. Kita pakai tali pinggang. Tali pinggang jangan guys. Lupa eh. Tali pinggang utama lah guys. Kalau tak kena macam Zik dekat video video made in China. Dah terkena dah. Alright, sekejap pakai tali pinggang jap. Okay. Okay, dah sedia eh? Dah sedia ni. Alright, jadi kita keluar dulu. Kita akan buat segmen pick up dahulu. Okay, sebelum tu dah tekan sikit benda. Sebelum tu, Auk biar kita ni lah drive slow-low. Biar Auk rasa selesa dengan kereta. Nanti tiba-tiba terkejut kan. Brake mengejut kan. Susah agak kan. Takut Zik pun terkejut. Itulah pasal. Takut terpelanting kamera ni depan. Alright, jadi kita test dulu sebelum kita test yang real punya. Alright. So kita boleh keluar kiri dulu. Aku risau kau punya brake ni sebab brake semua dah brake deal kan. Belakang dah brake deal. Tapi try tekan brake dulu tengok macam mana sebab dia betul. Ke dalam sikit. Itu ke Brembo kan. Satu dia lain sikit. Serius agak. You serious? Aku drive kereta idola aku, bye. Sorry guys, Auk ni memang macam ni sikit. Nak try dulu. Okay. Dapat. Try tekan sikit dia. Senyum selalu. Tolong tekan habis eh. Okay, mantap. Tak sia-sia lah aku habis RM30,000 betul. Dia rasa dia punya brake dia semua. Sekejap, okay, sampai depan ni aku try. Sekejap eh. Sampai ni, okay, sekejap aku try. 3, 2, jangan apa? Itu tak brake mengejut tu. Belum brake mengejut lagi tu. Itu mana sikit. Aku nervous tadi. Aduh. Okay, kita pusing dulu. Pusing dulu aja. Pusing dulu. Okay. I'll try. Tekan sikit boleh dia? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Woohoo! Wih, dia jalan ni. Ini memang jalan Auk selalu lalu lah guys. Tapi dia dengan walaupun Zik adjustable lah, Auk pretty standard. Kau punya tak terlalu ni sangat. Tak terlalu keras. Sebab ni Zik setting paling soft. Patutlah. HW adjustable. So jangan risau ya guys, kat sini memang tak banyak kereta. So memang sesuai lah untuk kita test. Belakang pun kita ada Brother Aman. Yeah. Nanti kita bagi Brother Aman test juga. Bagus lah Zik ni guys. Zik ni dia, walaupun kereta dia dah make up macam-macam. Kadang setengah orang dia dah make up kita macam-macam. Nak bagi orang lain test dia macam, eh tak payahlah, kau tak payahlah ni kan. Tapi Zik terbaik Zik. Jadi kita akan pergi ke segmen yang first, iaitu test pick up. Ini kita pick up dan brake lah. Brake nanti break. Kita akan depan dekat cornering nanti. Lepas tu yang ni pick up. So kita akan tunggu Mira jalan kosong sebetulnya. Okay. Tiga, boleh 2 1 boleh tekan habis. Sekejap.
Okay. Aku try brake eh. Alright. 3, 2, 1. Oh, dia punya brake dia. Be, kalau standard tak betul, kalau standard kalau tekan dia ABS dia akan hidup. ABS dia macam pap pap dia macam kita rasa tau dia punya tu. Alright, alright. Aku dah boleh bagi lah, tapi sikit lagi dia eh. Lepasnya aku tarik sikit. Masa aku try tekan brake sikit. Laku tu brek. Oh sedap weh, sedap. Itu dah tekan habis belum brek? Itu aku tak tekan habis. Ada man guys, so kita kena hormat pengguna jalan lain guys. Tapi tak apa, tu still aku dah dapat rasa tadi yang tangan kat corner yang mula-mula tu. Aku tekan, tak ada tekan habis, kira hampir nak habis lah. Aku dapat rasa lah dia punya brek yang kau tukar ni. Apa, 4 pot eh? Haa, 4 pot. Betul. Aku dapat rasa belakang Zik pakai Wish. Oh, Wish Toyota Wish ni lah. Betul. Alright. So macam mana nak bagi sekarang ke markah ni? Okay, ni masuk sini kan. Okay. Tak ada, takkan ada kereta. Laju, lepas tu brake mengejut. Brake mengejut eh. Oh, kejap eh. Sampai ada event. Alright, alright, alright. Brake memang tekan habis eh. Aku tekan habis eh. Okay, ha, tekan habis. Okay, ni aku tekan habis kan. Alright. Zik, sebelum brake aku brake. Ha. Okay, brake habis. Oh, gila. Weh. Aman tadi kalau kau dapat. Kalau aman dapat, dah ke depan dah, Aman. Aman. Aduh. Melekat. Melekat, weh. Melekat, doh. Aku sayang tak rakam aman tadi, ya. Weh, aku buat. Gila. Jangan. Weh, melekat gila, weh. Gila, itu melekat. Pun tak ada bunyi tayar skidding, kan? Tak ada. Maksudnya, tak ada. Jadi tayar dia memang tayar yang yelah, Evan Flavor tau. Okey lah. So macam mana Zik? Aku nak bagi markah ke? Yes, bagi markah dari segi pick up dan juga brake dahulu ya? Yes. Okey, dari segi pick up, aku rasa dia daripada 1.5 eh. Ini jujur Zik eh. Aku bagi 4.5 Zik. Sebab tadi kalau Zik rasa yang time aku tarik tu, dia macam ada lag sikit mula tu. Sikit je. Itu dari segi pick up lah. Okey. Tapi dari segi brake, asal 5 Zik, 10 tak boleh. Memang melekat. Tadi kan, ya Allah, kalau nampak tadi Aman, dia dah macam dah sampai ke sini. Ya Allah, melekat weh, melekat weh. Memang tak membazir. Aku rasa aku dah macam teracun weh. Memang melekat. Dari segi macam keselesaan semua, rasa boleh bagi kot ke macam mana? Keselesaan okay, boleh bagi juga keselesaan sebab dan juga cornering. Cornering okay. Dah awak dah puas hati ke ataupun nak try? Bagi awak dah puas hati. Sebab satu lagi, sebab kita orang, awak nak lenjang kau-kau kan. Kan aku lenjang ke tepi kan. Tapi tadi awak dah rasa lah. Okay. Dari segi apa tadi? Cornering dan juga keselesaan. Okay, keselesaan dulu lah. Keselesaan awak bagi 4.5. Sebab dia dari segi, sebab Zik ni dah buat macam dia dah ubah suai kursi semua kan. So dari segi memang lah, kalau duduk memang dia akan pegang kita lah. Kalau kita layan corner kan, dia pegang kat sini semua. Tapi untuk kalau orang yang badan, sebab apa awak bagi 4.5? Sebab kalau awak nak bagi 5 makan, 5 makan terlalu full. Kalau orang yang badan besar, dia duduk si Zik ni, dia macam dia tak muat sikit lah. Sorry, bukan awak kecam. Yelah, yelah. Kerasa, oi. Alright, kalau macam kesesaan dari segi bumping semua tu? Bumping semua tu bagi awak, awak bagi 5 star. Sebab walaupun dia adjustable, dia apa, high low soft hard, high low, betul, high low soft hard, betul, brand HWL kan. Zik setting sekarang soft lah, paling soft, paling soft. Yes, dia punya soft dia dengan standard lebih kurang. Cuma nak sama 100% macam standard tak dapat lah. Dia still ada rasa berenjuk, tapi enjuk dia tu tak seteruk macam kita pakai sport spring. Dia memang sedap, memang puas hati. Rasa nak bawa balik. Okay, jadi itu daripada handling. Apa ni, keselesaan. Cornering. Cornering melekat babe. Ini Zik dah pernah try toge belum ni? Belum lagi. Baru test dekat Sepang. Sepang eh. Yes, track Sepang dah 2 kali kot, tak silap Zik. Okay. Tapi toge tak pernah lagi. InsyaAllah mungkin nanti lepas habis PKP, nanti kita boleh toge sama-sama lah. Kita ajak YouTuber-YouTuber lagi, macam Rehja, Mio Haris,
Izzat kalau boleh datang, bolehlah datang kan. Salam dari utara. Lepas tu kita ada Rainbow Nangis. Rainbow Nangis, betul. Maivy Maivy kan. Tak macam ada yang Chinese guy juga, macam Lin Moon. Tak silap Zik lah, Lin Moon. Jadi macam 771 FF pun kita boleh ajak juga. Dia selalu dah toge dekat Ulu Yam kan. Jadi dia boleh tolong jadi leader lah. Zik ikut belakangnya. Kita noob apa ni, bukan noob lah. Beginner kan. Masih dara. Kereta masih dara. Apa dah? Cik dia aku dah. Masuk Korea pula. Memang aku rasa dia punya feel dia lah kau punya kereta ni. Kau habis tadi apa, 30,000 plus-plus kan? 30,339. Memang bila aku bawa kereta kau ni, aku bawa jalan-jalan kan. Bila bawa macam orang pandang macam, rasa macam artis saja. Sebab kau punya colour ni merecik lah. Lepas tu dalam pun Zik buat luar dalam kan. So memang bagi awak puas hati lah. Yes. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang kereta dia ni, korang boleh tengoklah dekat YouTube dia. Sebab dia dah banyak dia buat kan? Pasal meter apa semua. Meter ni pun rare juga. Zik nak bawa balik boleh Zik? Tak ada lah gurau guys. Boleh boleh. Sewa satu hari 200. Satu hari 200. Okay Zik. So, alright. Jadi itu sajalah daripada review daripada Auk untuk kereta Zik. Dan insyaAllah semoga ia bermanfaat kepada korang. Kalau ada yang nak test kereta Zik, mungkin insyaAllah lah Zik akan bagi kepada yang truly fans yang dah support Zik untuk dekat MG3 Hub. Mungkin kita akan berjumpa lepas PKP. Sekarang pun susah nak berjumpa. Dan insyaAllah Zik akan bagi test kereta dekat korang, jangan risau. Kalau ada masa memang Zik akan bagi. Okay, jadi itu saja daripada Zik dan juga Auk. Jangan lupa ke YouTube channel Auk juga guys. Auk Dio channel. Tengok Auk Dio channel dekat YouTube. Lepas tu korang boleh pergi dekat Instagram dia juga. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Turn on notification. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan ciao.